Coba kalau kita pikir ya, misalnya Pak Anies didukung oleh pendukung-pendukungnya, kan begitu ya. Apakah kalau bersama dengan nanti calonnya PDI Perjuangan, misalnya siapa? Siapa yang mau disebutkan teman-teman wartawan? Misalnya dengan yang lagi hebohnya dengan Charles Honoris misalnya. Ya kan? Muncul kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah yang mendukung Pak Anies pasti tetap mendukung Pak Anies? Apakah yang mendukung PDI Perjuangan pasti tetap mendukung PDI Perjuangan? Ini kan belum tentu. Dalam politik benar, yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati.